untuk perhatian para mempertahankan pilar-pilar konstitusi ataupun simbol-simbol kenegaraan. Selama saya bersama prajurit TNI, selama 2 tahun terakhir ini, sesungguhnya TNI berada pada posisi yang sangat sulit. Sebagai bayangkari negara, TNI harus memegang teguh komitmennya sebagai penjaga keutuhan negara dan bangsa. Namun pada saat yang sama, harus mampu mengakomodasikan berbagai tuntutan publik yang seringkali kelewat batas dan bahkan mengganggu pelaksanaan dari komitmen TNI tersebut. Dalam penugasan sehari-hari, TNI masih terus saja menerima limbah dari berbagai permasalahan bangsa yang tidak terselesaikan dengan baik. Bahkan tidak jarang, TNI menjadi pihak yang selalu saja dipersalahkan di saat dengan gigih mempertahankan pilar-pilar konstitusi ataupun simbol-simbol kenegaraan. Kita sadari bersama bahwa dalam masa pengabdian Jenderal Wiranto, TNI telah mengalami ujian dan cobaan yang sangat berat. Namun dengan tetap dalam semangat keperjuangannya, Jenderal Wiranto telah berhasil mempertahankan serta memperkokoh soliditas, kekompakan, dan jiwa korsa TNI di dalam mengarungi dinamika perubahan yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Pak, pasukan dapat dibubarkan. Ha ha ha.